guna memastikan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tetap sasaran. Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan Bangka Tengah bersama Kepala Balai Perumahan dan Permukiman Wilayah Sumatera 5 secara langsung meninjau rumah warga calon penerima bantuan tersebut yang ada di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan Bangka Tengah bersama Kepala Balai Perumahan dan Pemukiman, Wilayah Sumatera Lima, secara langsung meninjau rumah warga calon penerima bantuan tersebut yang ada di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bantuan stimulan perumahan swadaya tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam kunjungan ini, rumah-rumah yang didatangi sangat memprihatinkan dan memerlukan bantuan pemerintah. Sejumlah rumah pun tampak rusak parah dan hal ini terpaksa dibiarkan pemilik rumah karena tidak ada biaya sehingga kehadiran pemerintah sangat perlu di sini. Dari hasil peninjauan ini setidaknya sebanyak 50 unit rumah warga di Sanamang akan mendapatkan bantuan BSPS sehingga rumah yang dihuninya dapat direnovasi dan menjadi rumah layak huni. Bantuan ini tidak lepas dari peran aktif Bupati Bangka Tengah Gavi Rahman bersama Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan yang terus menerus mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat untuk dapat membantu masyarakat sehingga mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat melalui Balai Perumahan dan Pemukiman Wilayah 5 Sumatera. Saya mendampingi Ibu Kepala Balai Perumahan untuk melihat lokasi masyarakat kita khususnya masyarakat kita yang akan dibantu BSVS itu merupakan program peningkatan rumah bagi masyarakat kita yang memang betul-betul harus kita bantu dan Insya Allah kita tahun ini mendapatkan 50 unit rumah untuk masyarakat kita di desa Namang karena Namang sendiri merupakan potensial sebagai wisata edukasi dan kita dari rumah kawasan dibantu oleh Kementerian PPR melalui uh, Balai Perumahan untuk menyediakan rumah yang layak untuk di Desa Nama. Selain program BSPS, pemerintah Bangka Tengah melalui Disperkim Hubnya terus memperjuangkan rumah layak huni bagi masyarakatnya di sejumlah desa dan programnya sudah berjalan. Seperti di desa Kurau Barat, Kurau Timur, hingga desa Batu Belubang. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainus melaporkan.